Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. 10 menantu Muhyiddin ditahan. Bagaimana bekas PM meminta rasuah RM4.5 bilion dalam skandal rangsangan RM92.5 bilion? Mengapa Muhyiddin Yassin begitu gila kuasa sehingga sanggup mengkhianati rakan dan sekutu dalam Pakatan Harapan sehingga membawa kepada kejatuhan kerajaan yang dipilih secara demokrasi selepas hanya 22 bulan? Kenapa dia terlalu taksub dengan kuasa sehingga dia tak kisah ditertawakan sebagai Perdana Menteri pintu belakang pertama? Mengapa dia begitu berani mengabaikan beberapa detri diraja hanya untuk berpegang teguh pada kuasa semasa rejimnya selama 17 bulan? Mengapakah bekas Perdana Menteri itu begitu takut untuk berkongsi kuasa dengan pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim walaupun tidak diraja oleh raja untuk membentuk kerajaan perpaduan berikutan pilihan raya umum ke-15 yang menghasilkan parlimen tergantung? Lebih penting, mengapa Perikatan Nasional Muhyiddin masih terdesak dan tanpa segan silu mahu merampas kuasa melalui pintu belakang lagi? Semua jawaban itu boleh didapati selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta pada Kamis 5 Januari malam. Lelaki berusia 42 tahun itu ditahan kerana peranannya sebagai orang tengah dalam pembrokeran projek kerajaan berkaitan PT Rangsangan COVID-19 bernilai RM92.5 bilion sebagai pertukaran rasuah. Mohd Adlan juga dikaitkan dengan satu Bestarinet projek 15 tahun bernilai RM4.47 bilion ringgit yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan ketika itu Muhyiddin pada Mac 2011 untuk menyediakan sambungan jalur lebar 4G dan persekitaran pembelajaran maya VLE.